Seberapa tahukah kalian tentang TBC? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. TBC ditularkan melalui percikan air ludah penderita TBC pada saat berbicara, batuk, atau bersin. Bakteri TBC dapat bertahan di udara selama beberapa jam di ruangan yang lembab dan kurang sinar matahari. TBC dapat menyerang paru dan organ tubuh lain seperti selaput otak, usus, kelenjar getah bening, dan tulang. Bagaimana mengenalinya? Batuk lebih dari 2 minggu, demam, sesak nafas atau nyeri dada, nafsu makan dan berat badan berkurang drastis. Apakah TBC bisa sembuh? Bisa, dengan meminum obat anti tuberkulosis selama 6 bulan sampai dinyatakan sembuh. Berhenti minum obat sebelum waktunya membuat pasien tidak sembuh dan proses pengobatan lebih lama. Obat TBC tersedia gratis di puskesmas. Pencegahan penularan TBC yaitu dengan imunisasi BCG pada bayi, gunakan masker atau menutup mulut sewaktu batuk dan bersin, tidak meludah di sembarang tempat, makan makanan bergizi, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, terapi pencegahan TBC atau TPT bagi kontak serumah pasien TBC aktif, ODHIV, dan orang dengan faktor risiko lainnya. Apabila bergejala atau menemukan orang dengan tanda dan gejala TBC, segera periksakan diri ke puskesmas. Mari bersama-sama lawan TBC, temukan, obati, sampai tuntas.